dan bebas yang udah diiris. Pertama, aku memakai buah melon warna hijau dan merah, jeli rasa anggur, semangka warna kuning dan merah, parutan keju, susu kental manis, dan mayones. Lalu kita masukkan buahnya. Dan kemana? Sini. Lalu kita masukkan buahnya. Masukkan jeli ya teman-teman. Kita masukkan bumbunya lagi biar lebih enak. Ayo bilang. Terus kita masukkan bumbunya lagi biar lebih enak. Nggak usah diaduk. Bumbunya taruh di atasnya. Lagi. Udah nggak usah diaduk, Len. Ayo taruh. Kita tunggu dulu. Lalu kita masukkan parutan keju. Pakai sendok. Sudah jadi deh teman-teman. Salat sehat. Sambil menunggu beduk maghrib, kita masukkan ke kulkas dulu ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.